Balik lagi sama aku, Obi. Oke, jadi hari ini kita bakal bermain game Free Fire lagi, teman-teman. Dan di depan kita sudah ada Evo Cobra Red, ya kan? Wadaw. Ini adalah set yang ditunggu-tunggu orang, teman-teman. Skin spesial yang ditunggu-tunggu. Dan katanya ini adalah skin Evo pertama di Free Fire, ya kan? Wadaw. Jadi langsung aja, teman-teman, kita lihat gimana cara dapetinnya. Karena hari ini Obi akan mencoba mendapatkannya. Semoga dapat, ya kan? Kalau ya kemarin udah dikasih hoki nih. Kalau tiba-tiba hokinya dicabut gitu kan, ya mau gimana, ya kan? Gimana gitulah dia pokoknya, teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat dulu gimana cara spinnya. Karena cara spinnya katanya beda nih dari spin-spin yang biasanya kita spin, ya kan? Apa itu maksudnya? Oke, senjatanya kita udah punya nih. Nah, senjata kita udah punya. Sekarang bajunya, teman-teman, ya kalian bisa lihat ini mana nih. Nah, ini dia. Ini apa nih? Detail kostum dan keunggulan. Dapatkan legendary token untuk ditukarkan hadiah utama. Hadiah dapat. Oke. Sip. Kita lihat dulu. Oh, gaya dulu deh, teman-teman. Oke. Sip. Wih, pedangnya kayu, bro. Wadaw, langsung jadi bagus, teman-teman, ya. Bajunya kan bisa lihat itu benar-benar wadaw. Dan katanya warnanya ada banyak, teman-teman, ya. Warna kuning, tadi merah, kuning, sekarang kita lihat lagi warna biru, ya. Wadaw, biru dan jadi ungu, teman-teman. Wadaw, merah, kuning, hijau. Merah, kuning, biru, ungu. Wadaw, nggak ada hijau, ya kan? Oke, langsung aja kita lihat. Nah, ini jadi dia merah. Nah, tuh kuning, tuh ada kuning, bisa berubah-ubah, teman-teman, ya. Biru tuh. Wadaw. Tuh ungu, udah RGB nih baju, teman-teman. Wadaw, keren banget, ya. Kita lihat dulu, ini detail hadiah apa nih. Kita disuruh dapatkan ini, teman-teman, token legendary cobra egg. Oh, telurnya, ya. Kita disuruh dapatin telur cobra nih. Nah, disuruh kumpulin sampai 5 biji, teman-teman. 5 telur, ya kan? 5 telur, nanti kita bisa dapatin di atas sini nih. Wadaw, ini dia, teman-teman, kan bisa lihat nih. Udah lah, ya, keren banget dah, nggak usah dibilang lah, ini mantep banget dah. Aduh. Terus katanya bisa ganti-ganti warna nih, maksudnya gimana nih? Kita lihat dulu, teman-teman. Oh, ini kah? Ini apa nih? Wih. Wih. Oke. Jadi dapat jogetnya juga kayaknya, teman-teman, ini ya. Nih ada joget yang ini nih. Keluar ular, wey. Wadaw. Terus selanjutnya ini apa nih? Oke, naik motor kawan-kawan. Wadaw. Ini apa lagi nih? Animasi terjun payung. Oh, jadi dia bukan emot semua nih, teman-teman. Dua emot. Terus ini animasi kedatangan. Maksud, oh, animasi spesial saat kamu bergabung dengan squad. Oke, waktu kita join gitu, teman, join room gitu ya. Dia kayak gini nih. Wadaw, keren banget, ya kan? Terus waktu terjun pesawat dia kayak gini nih. Oke. Ada asap-asap gitu, teman-teman, ya. Nah, untuk emot kita dapat 2 emot, berarti yang ini dengan ini nih. Terus ada warna, teman-teman. Nah, ini warnanya maksudnya gimana nih? Ini klik apa nih? Nih kah? Gini dia, teman-teman. Bisa lihat tuh, rambut kita berubah tuh. Wih, mantap. Terus ini apa nih? Ini Oh, ini cerita satu-satu gitu, teman-teman, ya. Nah, begini ya. Nah, begitu dia. Oh, ini bisa apa nih? Oh, ini bisa langsung, Bapak. Ngapain tuh satu, ya? Nah, ini satu-satu, teman-teman. Ini warna kuning, ini biru, dan ini ungu. Wih, keren banget, teman-teman. Yang biru keren, yang kuning wadaw, mantap banget lah pokoknya, kan. Nah, keren abis, teman-teman. Keren abis, keren lah pokoknya dah. Nah, ini kok bisa lihat tuh. Wadaw. Kok bisa, berarti bisa digabungin juga kayaknya, teman-teman, ya. Kayak kita mau rambut kita warna biru nih. Nah, kan. Terus master kita pengen warna merah. Terus baju kita, masker kita warna merah. Terus baju kita pengen warna biru. Terus karena kita pengen warna ungu nih. Wadah, warna-warni, anak alay. Waduh. Oke lah, langsung aja, teman-teman, kita coba lihat dulu cara dapetinnya gimana nih, ya. Berarti tinggal spin-spin sampai mendapatkan telur ular kobra ini. 5 telur, ya. Kalau nggak digigit ularnya dulu dah. Jadi langsung aja kita spin dulu. Ini harga spinnya itu 20 untuk satu spinnya, untuk yang 5 spin 80. Dan diamond obit ada 800 doang, wey.
Kita akan coba abisin diamond kita dulu kali ya. Kalau nggak cukup, ya baru kita isi. Siapa tahu hoki kayak kemarin teman-teman ya. Wah, nggak perlu isi dapat gitu kan. Senangnya hatiku, turun panas demamku. Oke, 20 spin dulu kuy. Let's go. Teret-teret. Wih, animasi spinnya juga mantep. Hah? Oh, dapat nih langsung. Wow. Wow. Biasa sih kalau yang kayak gini sih token terakhir sih teman-teman ya. Token terakhir itu yang sangat-sangat dipersulit biasanya ya. Oke, langsung 5 spin ya. Oh, dapat telur lagi kayaknya tuh. Tuh satu telur. Oke, nice banget, nice banget. Udah 2 telur kita teman-teman ya. Bolehlah buat mata sapi udah ini. Telur dadar, telur ceplok, mantep cuy. Set satu lagi, kawan-kawan. Woi, dapat lagi nih. Wadaw. Kan bener kan? Biasanya yang kayak gini-gini tuh spin terakhir teman-teman ya. Telur terakhirnya itu. Aduh. Jangan ditanya kawan-kawan, kalau terakhirnya itu biasa dipersulit. Oke, dapat ini. Ini udah mulai dipersulit ya, teman-teman. Kita udah punya oh udah deh ini dapat lagi deh. Telur terakhir. Ini 4 ya, 4 ya berarti ya. Nah, kita udah punya 4 telur seperti pirasat obit biasanya. Yang terakhir itu sangat sulit, teman-teman nih. Yang terakhir itu sangat sulit, percayalah padaku. Wadaw, jangan percaya kepada obit. Obit itu penuh tipu daya. Langsung aja kita lihat dulu. Tuh kan? Tapi benar teman-teman, yang Obit bilang tuh benar. Biasanya yang telur terakhir itu kayak udah habis di stok di pasar gitu, habis dia. Gak ketemu dia, gak tahu kenapa ya. Nah kayak gini kan bisa lihat kan udah mulai angin barat, angin timur. Mulai susah ditemukan teman-teman ya. Nah dapat pet, makanan pet pula dia dapat. Aduh gimana dong ini ya. Keren. Ya dikit lagi lu. Nah, dapat malah dapat panda. Ih. Ini terakhir teman-teman, jamun obit udah habis nih. Serot. Ya, aduh mak lewat dia teman-temannya. Aida, lewat kawan-kawan. Padahal obit berharap kalau nggak perlu ngisi diamond gitu udah cukup ya kan. Tunggu, ini bisa dapat hadiah. Oh, ini kita ambil dulu, kita kirim. Oke, ini yang belum punya teman-temannya. Sisanya kan obit udah punya nih, nggak perlu nih lain-lainnya nih. Kita tinggal pilih cepat. Habis itu kita bisa spin lagi nih, dapat 14 spin. Oke, let's go. Semoga. Aduh. Ku tak tahu kenapa sangat sulit. Oke, masih bisa teman-teman, masih bisa. Percaya. Ya, lewat telurnya kak. Tuh, masih bisa nih, masih bisa. Dua spin. Let's go, percayalah kepada 2 spin. Aida, ini masih bisa nggak? Nggak bisa lagi. Harus 3 teman-teman ya. Nggak cukup teman-teman. Jadi kita cuma dapat yang telur pertama. Ini telur pertama. Ini telur kedua. Ini telur ketiga. Nah, ini telur keempat. Ya, suka kok capit katanya nanti kan. Jadi kita butuh 1 telur lagi untuk mendapatkan baju ini. Dan diamond obit sudah habis. Ma, isikan diamond saya, Ma. Oke, katanya. Diisikan. Oke, di sini kita sudah top up ya. Kita dapat joget ini dan kita dapat ini teman-teman. Glowal ya. Wadaw, glownya mantap nih kayaknya nih, gambarnya keren ya. Oke, mantap ya. Nah, di sini kita udah punya diamond lagi, kita spin lagi teman-teman ya. Tolonglah ya. Saya udah ngisi ini ya Garena ya, tapi tolong jangan dihabiskan juga ya kan. Biasanya dipersulitnya tuh sulit banget teman-teman ya. Ayo, semoga dapat, yuk, bisa yuk. Yo, ular kobra, jurus ular. Cuk. Ya. Nyesek banget teman-temannya, dikit lagi loh. Aduh, ini obit gak ngerti dah, ini sulit banget teman-teman. Ya ampun. Ini mau kayak gimana ya, mau pakai cepat gitu atau gimana teman-temannya? Atau pakai jurus cepat-cepat gini, nah. Ayo dong, aida, parah woi. Ih asli. Ya nggak ada obing temen-temen nih. Gak ada obing. Tuh gak ada obing. Wah ya. Telur. Oh telur, dimana kau berada. Telur. Ini gak lucu sih. Kalau sampai diamond habis gak dapet sih gak lucu ya temen-temen nih. Bener-bener tidak lucu gitu loh. Yuk Garena tolonglah. Satu. Sebiji lagi telur. Ya. Sebiji lagi telur. Ih, ini pakai kok pakai telur ayam boleh sih, nggak apa-apa ya. Ya kan, kok pakai telur ayam boleh nggak apa-apa teman-teman ya. Ini ampun deh, nggak gini amat kali. Ya kan. Memang trik Garena aku tuh kayak gitu teman-teman. Dia tuh kayak empat telur pertamanya gampang, terus yang terakhirnya itu sangat dipersulit gitu. Biar kalian itu udah pikirnya, wah dikit lagi nih, ayo kita top up terus gitu. Ternyata nggak dikasih-kasih teman-teman ya. Nah,
penuh. Oh ini ya teman-teman, teman-teman. Bininya bisa penuh pula dia boy. Oke kita kirim ini nih makanan nih. Nah sisanya gak perlu dah. Yuk yolah yolah boy. Eh kok barang tidak pilot katanya. Nah Taylor, ah tuh. Nah itu dia kawan-kawan yang saya pingin. Ya ampun ini dia telur. Telurku yang kucinta. Jangan menangis. Nah ini dia teman-temannya. Wadaw. Ini apa nih? Kita udah punya semua ya. Jadi gimana dong? Kirim aja teman-temannya ke tasnya biar penuh tas kita. Oke, mantap. Ya. Oke. Kirim aja. Nah. Oke, ini dia teman-teman. Kita sudah mendapatkan bajunya yang kita nanti-nantikan dan menghabiskan kira-kira berapa tadi ya? 2000 lebih teman-teman. Kayaknya 2000 lebih dah. Kayaknya iya ya kalau salah, sorry ya. Langsung aja kita klaim teman-teman baju impian kita. Wadaw. Widit. Boom. Weh aduh. Aidi adem banget teman-teman lihatnya Cobra Red Bundle. Wadaw. Dan yang Obit suka itu dia dapat satu baju langsung 4 warna teman-teman. Jadi kita bisa ganti-ganti kayaknya ya. Wah. Ini benar-benar wah keren banget lah pokoknya enggak ada obeng teman-teman nih. Dan langsung kita buka ya. Kita buka teman-teman. Siap enggak tuh? Wah. Wadaw, ini dia nih. Langsung quick exit teman-teman. Quick exit. Oke. Dan kita mendapatkan 2 jogetan teman-teman. Dan tentunya akan menjadi jogetan epic teman-teman ya. Karena ini sangat-sangat mantap pokoknya abis ya kan. Tapi Obit gak tau nih cara ganti warnanya gimana teman-teman. Ini kan kita, wih kalau bisa itu satu setnya nih. Wadah. Aduh. Oh ya ngomong-ngomong Obit pengen dandanin ini piaraan Obit teman-teman. Pet Obit nih. Kemarin Obit ada lihat skinnya yang bagus gitu loh. Mana ya? Skin. Nah ini dia teman-teman. Nah ini kan cocok banget gitu ya. Atau yang ini teman-teman. Wih gile. Ganteng banget teman-teman. Tapi yang cocok ini kayaknya nih. Api-api gitu, lava-lava gitu teman-teman. Atau yang ini teman-teman. Nih. Wih ini pakai kacamata. Gaul banget Obitnya wih. Wadaw. Tapi yang ini keren teman-teman. Ini api-api gitu. Cocok lah untuk kita kayaknya temanya ya. Nah ini tema yang api-api itu cocok teman-teman. Tapi yang merah juga ini lucu yang ini ya. Yang ini lucu teman-teman. Pakai kacamata dia boy. Ya ampun. Udah kita beli ini aja yuk. Oh, ini ada diskon gak? Ya kalau gak ada diskon nih. Bukan diskon pasar ibu-ibu. Ya dah beli aja dah. Sip. Langsung kita ambil. Wadaw. Mantap. Dapat teman-teman. Cocok ini ya. Cocok. Jadi merah-merah gitu kita. Wede. Kalian bisa lihat tuh. Merah-merah gitu kita ya kan. Mantap. Nah sekarang kita lihat dulu nih. Cara ganti warnanya gimana ya? Obit gak tahu. Oh ini kah legendary nih tulisannya nih. Oh di sini teman-teman cara ganti warnanya tuh. Wadaw. Kita pengen warna apa nih? Merah aja dah. Merah paling keren teman-teman nih. Merah paling keren. Untuk sekarang merah paling keren ya. Kita akan coba set merah dulu. Cuman Obit heran rambutnya kagak merah nih teman-teman. Nih. Rambutnya jadi merah ya kan. Aduh. Tapi nggak satu set nanti teman-teman. Jelek ya kan. Ini apa nih? Oh rambutnya bisa ganti. Ini apa nih? Buka kunci untuk mencapai. Kok ada ringnya gitu teman-teman nih? Gak tau juga saya bapak. Ini ada ringnya nih. Buka kunci warna dengan mencapai. Oh warna ungu dikunci kawan-kawan. Mencapai ring. Gak tau loh gimana cara sampai ringnya itu kayak mana weh. Oke selanjutnya emotnya teman-teman. Emotnya harus kita cobain. Itu wajib banget ini. Karena emot epic teman-temannya. Epic. Epic mana emot epic. 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 Gimana cara lihat itunya ya emot ya. Ini dia nih. Kita akan gantikan yang kemana nih? Kemana nih? Ke Saitama dulu. Ini satu. Habis itu yang ini nih. Nih. Wih. Mantap. Habis teman-teman kalian bisa lihat nih ya. Seret. Wadah. Keren. Join the battle. Yang satunya. Mana? Panjang banget jogetnya kan. Wah tuh nggak capek kok bang. Oh di sini kita dapat Cobra D ya. Oh orangnya teman-teman ini orangnya nih. Wadah keren juga ya. Mantap juga ya. Jadi langsung kita cobain juga kayaknya teman-teman. Mana nih karakternya? Satu set Cobra ini teman-temannya. Wadah ini dia. Competition. Dia punya skill itu teman-temannya. Saat pemain terkena tembakan dari musuh dalam jarak 80 meter, wadaw, penyeranganmu ditandain selama 6 detik. Oh, jadi kayak ada tandanya gitu, kayak biasa kita pakai ya. Tapi hanya terlihat
oleh kita, teman-teman. Jadi teman kita tuh enggak bisa lihat gitu kan. Tembakan pertama dan penyerangan yang akan ditindih akan terkena tembakan akan terkena tambahan 50% penetrasi armor. Oke. Mantap juga kayaknya, teman-teman. Kita cobain aja yuk, kita pakai juga nih. Tapi harus kita naikin level ya. Ada duit kagak dia mau ada duit kagak naik level lo, Bik? Ya naik level aja, duit kagak ada mau naik level. Gimana nih? Kita ada kartu naik level nggak? Oh, ada yang biru doang, teman-teman. Nah, yang biru kita pakai, teman-teman. Ada satu lagi biru nggak bisa? Wah, nggak bisa, wey. Kok nggak bisa ya pakai yang biru sama ya? Aneh banget, wey. Oh, ini bisa kita transfer nih. Nah, besok kita naikkan. Nice. Dan ini kita penuhi lagi. Ya, kagak cukup, teman-teman, kartunya, wey. Nih, kagak cukup, wey. Gimana ini? Aduh, harganya 200 diamond. Oke, okay, enggak apa-apa dah. Kita naikin lagi harganya 250 diamond. Oke. Okay. EPL 6 belum max ini, teman-teman. Aidah, enggak usah dulu dah. Ini dulu dah. Kita juga belum buka skill lagi tuh. Aduh, mana nih? Skill. Nih. 50 diamond. Oke. Okay. 5000 udah oke. Okay. Kita pakai aja duit dulu, teman-teman. Habis itu 125. Oke. Okay. Kita kasih ini lari terus kita pakai apa selanjutnya ya? Ini tandain berarti udah yang hacker ini udah nggak perlu, teman-teman, di karakter ini ya. Oh, Chrono ini nih. Ini. Nah, habis itu selanjutnya satu lagi apa ya, teman-teman, kira-kira yang bagus ya? Gak tahu gitu yang bagusnya apa sih. Jarang gue pakai-pakai begini dah, pakai shotgun aja dah. Kalau kita pakai shotgun lumayan ya kan, larinya agak tambah kenceng katanya. Selanjutnya udah sih. Baju kau pakai lah, Bang. Aduh, bikin malu kau ini. Udah baju kobra, kita kan satu set kobra, we. Ada mah. Ini teman-teman, wadah, maik. Aidah, keren banget ya. Orangnya kobra, karakter kobra, senjata kobra dong. Aduh, jangan bikin malu kau ya, abang. Cemana kau ini, abang? Aidah, ini kobra nih. Wadah, merah-merah delima Pinocchio. Cakep banget teman-teman. Wah, gak ada obeng. Oke, sekarang saatnya kita cobain ke dalam gamenya, teman-teman. Jadi langsung aja kita akan pamerin. Maksudnya kita cobain. Let's go. Oke, ini dia. Kita sudah masuk nih ke dalam gamenya, teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat nih ya. Wadaw, bajunya nih. Widih, tangannya kayak gitu. Baju beraura-aura, ya kan. Wadaw. Mantap banget. Oke, sip nih. Wadaw. Kita joget dulu, teman-teman. Set. Ada lampu-lampunya lagi di joget, wey. Wait. Hup. Ha. He. Wey. Yang satunya gimana tadi? Di mana ya? Set. Ini satunya nih. Woi, enggak bisa lihat tuh. Suah, satunya, teman-teman. Dede. Wih, oke, mantap. Oke, langsung aja dah. Cobain. Asyik teman kita tuh udah kenok-kenok tuh. Tuh. Mau lari kemana, kawan? Lari kemana kawan? Kau nggak ada tandanya, teman-teman ya? Lebih kira ada tandanya, woi. Tuh, katanya skill orang ini ada tanda, gimana sih? Cara pakai tandanya gimana, woi? Yang pun dari kobra nih, gimana sih? Perimpan banget sih orang. Nggak apa-apa. Lari kemana kau kawan? Si darah dulu lah. Wey, ini ternyata musuh ya. Mohon maaf, Bang. Saya malah keluar jurus, Abang. Terlalu banyak gaya si kobra nih. Aida. Tandanya keluar waktu kena damage dah. Bukan waktu nembak kayaknya, teman-teman nih. Terlalu banyak joget ini, parah. Ida. Kayak waktu Ubit nembak tuh gak keluar tanda ya. Salah baca kayaknya Ubit, teman-teman. Maaf ini. Kayaknya iya dah. Coba lagi ya. Kayaknya tadi Ubit tembak gak keluar gitu tandanya, weh. Gitu dulu. Tumpah rararararung dadadang. Lang ling lang leng lak le. Ling lak le le. Ida. Oke, let's go lagi kan, kawan. Waduh. Bisa-bisanya Ubit kira teman itu, woi. Tak joget-joget sendiri aja, woi. Mabuk. Tuh, gak keluar kan tandanya, kan? Gak keluar, temen-temennya. Aneh. Di sini ada orang nih, harusnya nih.
kanan ada orang. Awas bang, meninggal kau bang, karena aku sudah bilang meninggal kau. First blood. Okay, meninggal satu, nice. Saya juga punya bang. Meninggal dua. Gak tau color cobra ya. Meninggal semuanya. Apa? Kau nggak tau ular cobra? Ular cobra ini tajam. Tung lak lu, ting ting lak lu, babang, si dak si u, aduh, banyak gaya lor kobra ni, aidah. Tandanya ini obatnya tak tahu ni, salah baca sih, nanti obat baru lihat dah ni. Betah matok kau ginjal. Sabar kawan. Sabar sudah kena gitu, itu dah belum. Nice. Ini bantu dulu nape, kasihan abang. Nangis nanti dia. Gak apa-apa bang, gak usah peduliin orang-orang itu. Ini tenok siapa nih? Ini iPad yang terakhir nih. Jangan iPad dong. Aduh gak ada, mana dia weh? Aida, itu siapa yang mantul lagi suara dia? Mati dulu, mantul teman-teman nih. Kayak mana dia buka mic tapi mantul mental kayak gitu, wey. Pusing pala Obi dengarnya. Oh, di bawah dia, bodo amat dah. Tuh kan, Obi percaya dengan teman kita kan. Oke, ronde berikutnya. Oke, sekarang udah bisa nih satu set cobra kayaknya nih. Oke, let's go, yuk. Nah, satu set cobra kita kan. Kita beli ini. Waduh. Salah ya, mohon maaf. Salah juga ya, maaf ya, gini nih. Barat cung lak leng, dikak cung lak leng. Aida. Sabar. Serang, ular kobra, ular piton. Ular apapun itu. Sakit weh. Pecah kau. Pecah lagi kau. Mana lagi. Halo om. Iya. Aida kasihan. Wadaw. Satu set cobra sangat-sangat garang banget teman-temannya. Oke, mantap teman-temannya. Ular kobra sangat-sangat membara-bara wey. Tuh ini benar nih teman-temannya. Ternyata Obi salah baca ya teman-temannya. Jadi saat pemain terkena tembakan dari musuh. Ya ampun Obi ini. Aida salah meresapi ya, mohon maaf teman-teman. Jadi waktu kita kena tembak orang itu juga jaraknya 80 meter teman-temannya. Jadi baru ada tandanya gitu. Kalau enggak ada tandanya woi. Ya ampun. Jadi kalau dia nembak kita dekat. Jadi ini buat kayak gini buat pemain dekat tuh baru enak ya. Kalau enggak enak teman-teman. Aduh. Obi kira waktu kita nembak musuhnya yang ada tanda. Ternyata salah ya kan waktu kita kena tembak musuh. Itu juga harus dekat teman-temannya. Itu juga harus dekat ya. Kalau musuhnya jauh banget pakai sniper juga kagak kelihatan ya kan. Bingung juga tuh luar kobra ya kan. Ini siapa yang nembak nih? Ini Saha ya saya. Aida. Udah. Kau jangan hengking kau. Oke teman-teman, jadi mungkin untuk game Free Fire ini cukup sampai segini aja dulu ya. Nanti kita akan coba-cobain juga warna-warna lainnya teman-teman. Jadi kita akan coba set warna kuning, set warna biru, set warna ungu. Waduh, banyak banget teman-teman. Jadi tungguin aja videonya teman-teman ya. Yaudah, jadi mungkin untuk videonya cukup sampai segini dulu. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Ya, komen aja di bawah kalau kan ada ide seru tentang set ini teman-teman. Nanti kita akan ngapain gitu pakai set ini kan. Waduh, pastinya seru banget teman-teman. Jadi langsung aja. Sampai jumpa di next video. Dadah. Bye.